di remote charge. Apa? Remote charge. Iya, masih free of charge. Tapi kalau ada teman-teman di government Indonesia, mungkin gue kasih charge. Terus ya, gitu. Jadi gak pernah. Terus kayaknya emang ininya, apa, aura sama energi kita tuh ini banget, ngebantu banget. Lo, aura apa yang ingin gitu? Aura yang lo keluarin, orang tuh bisa sense kalau menurutku. Kita kan bisa nge-sense kalau misalnya ada orang jahat, baik, mau ada apa-apa gitu kan, itu kan kita bisa nge-sense kan. Terus orang itu kayak gimana, kita tuh bisa ngerasa banget. Mungkin karena ngerasa ya, mungkin orang itu baik atau enggak, ya, gitu. Ada niat jahat atau enggak. Terus energi yang mau kita tampilin apa? Energiku mengundang kah gitu? Energiku lagi kayak lo jangan macam-macam sama gue kah gitu? Itu aku percaya setiap kita ke mana-mana ketemu orang, orang tuh bisa ngeliat itu. Jadi gimana kayak pembawaannya, pembawaan kita sendiri juga gitu kan? Kayak itu sih itu matters banget kalau kita kelihatan takut. Orang bakal iya berani ya. Kan? Tapi kalau kita berani, ya udah. Malah orang yang takut sama lo kan? Iya. Tapi emang iya. So berani aja kita kan? Iya. Terus pernah nggak yang togelnya nembus? Belum pernah tuh. Saya sempat tolongnya yang dari kemarin itu nanya nomor togel sama saya. Ada yang masuk nggak tuh? Tolong cari saya. Atau bisa hubungin akun ini gitu ya? Iya, bisa langsung. Terus ada nggak yang suka goda-godain, mau rayu-rayu gitu? Banyak, sering. Pernah tergoda nggak yang gitu kali-kali kan, oh yang ini nggak cucok nih, yang ini cucok meong gitu kan. Nggak pernah saya tergoda nih, gimana ya, gawat omawan kan pertanyaan. Kira-kira itu kepinginnya itu tipe-tipenya seperti apa? Siapa tuh kayak tipe omawan? Tipe-tipenya kayak apa? Waduh. Apa ya? Ayo, Wawan lagi nunggu nih. Tipenya kayak apa? Saya pernah ada ini kali ya, maksudnya pernah ada terbesit gak sih? Gue pengen nih punya suami. Oh, pengennya suaminya kayak gitu. Orangnya tinggi gede, agak gendut gitu. Tinggi dong. Oh, Wawan dong. Dilan Garuda. Cami-cami. Bapak supir pesawat. Kalau gue pengennya pasti rasanya kayak sampai kayak bodyguard gitu. Soalnya gue cukup berani untuk perempuan. Jadi gue gak bisa ketemu cowok. Yang penting jangan takut aja. Oh gitu. Jagain. Oh gitu. Enggak. Oh, kok kayak satpam dia? Kayak satpam. Satpam juga ada penakut loh. Gak boleh penakut pokoknya. Gak boleh wajah, gak boleh penakut. Terus pernah digangguin yang bukan manusia, hantu gitu. Ya paling cuma gitu-gitu doang. Gitu-gitu itu gimana? Ya kayak ada siulan-siulan. Di sini balik dong. Iya makanya. Itu di mana? Di hutan atau gimana? Di satu buah desa lah, desaan. Kampung. Manusia apa bukan? Hutan. Tapi nggak pernah ada penampakan gitu. Berapa kan? Terus pingsan nggak? Enggak. Nah itu dia. Saya kurang takut sama yang kayak gitu-gitu. Nggak takut. Kurang. Terus yang ditampakin gimana, apa? Ya? Tampak beneran dikasih lihat gitu? Waktu itu saya pernah nampak yang apa manusia leyak gitu ya, kepalanya doang gitu. Manusia sama ini tapi badannya kadal itu loh. Enggak tahu. Yang berang manusia badannya kadal. Yang aku tahu itu leyak itu kan kepalanya doang, terus ada itunya gitu. Iya. Emang ada kayak gitu-gitu ya? Ada katanya. Sih kalau aku kalau kemana-mana nih kalau lagi offline berdua gitu, terus masuk ke hutan atau apa, yang aku takutin bukan setan tapi orang. Iya. Aku lebih takut karena pikir aku makhluk halus itu ya kita anggap teman kalau aku. Iya, jadi jangan. Nah satu lagi sih emang maksudnya sama sih kayak bahan ini. Jadi kalau aku pergi kemana-mana itu juga intinya kita permisi. Iya. Udah nih permisi. Terus udah bilang aja kita berteman dulu sampai saat ini, sampai kapan nih biasa kita di situ. Aku biasa kayak gitu. Iya. Terus tolong kasih tahu lu kalau ada sesuatu gitu. Aku pernah tuh waktu itu di Gak apa-apa. Waktu itu pengalaman nih aku, waktu itu ke, jadi kita dari Dieng terus ke Cilacap. Nah ke Cilacap itu kita mau pulang, tapi mau motong jalur. Kalau secara map, motong itu tuh
tapi kan nggak ganggu, dia cuma lewat doang. Iya, ternyata pas lihat itu bias blacker kita jurang. Oh. Jadi itu pas lagi lewat ke Bogor, ada kali mau keluar itu ada satu di mana ke Bogor itu ngeliatin kita doang. Itu beneran yang pas lihat, nah terus pas sampai punya kabut semua, gelap gelap banget, itu nggak ada jalan. Kadang kayak gitu tuh perlu aware gitu, iya, karena kalau Bogor itu parah banget kan. Jam pas lihat jam itu jam 11.00 malam. Terus pas kita searching pas sudah nyampe rumah, ternyata itu baru seminggu sebelumnya tuh longsor, jadi sebelah kiri yang gunung puncak itu. Nah itu tuh kalau tempat-tempat gitu kan hati-hati aja kan kalau nge-maps kayak gitu-gitu. Apalagi udah lepas mandi biasanya udah gak ada lagi. Waktu itu kan di Majalengka pernah kan mobilmu? Oh Majalengka pernah, iya. Hampir terlalu. Mobilnya dia terperosok atau apa? Dia mah sendiri itu, kita udah pulang. Iya, ekstern. Dia sama hari. Pulangnya tapi aman. Udah aman. Betul. Ya, untungnya selalu ada yang membantu gitu ya. Iya. Kalau yang parah-parah gitu selalu ada yang bantu sih, alhamdulillah. Itu sama ya, udah lu enggak usah. Wah, udah deh kalau aku lepas dari jam 5 sore tuh, udah pasti nyari tempat berarti ya. Iya, gua udah enggak. Iya. Serem juga soalnya kalau sendirian. Gitu. Iya. Berarti di satu tempat tuh Mbak akan stay berapa lama? Di satu tempat. Tergantung banget itu. Kadang sehari, kadang bisa seminggu, dua minggu. Tergantung situasinya kan, kita juga bisa ngerasain di tempat senang enggak ada kita di situ ya kan. Oke. Gitu. Kalau rasa perasaannya tuh enak gitu ya. Iya kan? Kan kadang-kadang suka gitu ya. Apa kayak aku masuk sini rasanya enak ya. Tapi ada juga yang aduh kok gua enggak betah ya, tapi gua udah enggak bisa. Gitu ya, udah sehari aja deh gitu kan. Biasanya itu di tempat-tempat seperti apa sih yang bikin betah? Apa sepi? Nih, atau kalau pengalamanku ya, kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan bagus banget ya. Yang ngebedain cuma orang, keramatamahan orangnya itu beda-beda. Kalau kalau kayak panoramanya, hutannya, gunungnya, bagus semua, susah ya kan. Tapi yang ngebedain cuma orang-orangnya. Kita masuk gimana cara orang nyambut kita, itu menurutku yang bikin kita nyaman atau enggak gitu. Itu sih palingan. Soalnya kalau hutan, wah hutan bagus semua, gunung bagus semua ya kan. Oh, jadi orang-orang terima kita aja di situ yang bedain kayak gitu. Tergantung keramahan orang-orangnya. Iya, gitu kan, yang bikin betah ya. Penerimaan orangnya. Iya, gitu iya, kan. Iya. Ada enggak sih orang yang misalnya kayaknya kurang ramah atau gimana gitu? Ada sih beberapa daerah, beberapa tempat lah ya, yang kalau lihat plat sering, ya nggak sering sih, tapi pernah lah diskriminasi. Oh, orang Jakarta nih gini. Ada lah, ada, pernah ada. Walaupun ya abis itu kan kita ngobrol juga gitu kan, biasanya kan mereka kayak gitu karena kita songong ya, mungkin lupa permisi gitu. Paling kan gitu. Berarti agak merubah asumsiku sih ya. Mungkin kalau misalnya perempuan sendirian justru di dalam aja, tapi dirimu bergaul gitu ya, berarti ya keluar gitu. Harus sih, gak perlu bro banget sih, gak perlu, cuman kayak apa unggah-unggah aja gitu lah. Nah kesimpulannya makan nongkrong tiap malam tuh, jadi kan jadi kayak dukun gitu. Nah itu, nongkrong tiap malam suka loh, gara-gara itu. Jadi terus habis udah diketok, udah masuk kamar, udah habis itu kan mobil suka jadi ini kan, apa wahana rakyat gitu kan. Oh, tempat kongko jadinya. Warga suka videoin. Oh, abis itu temennya di kampung di video callin juga. Gitu. Terus jadi, itu tutup diketok juga. Mah, mau lihat lagi dong mobilnya. Ini teman saya di kampung mau lihat. Terus ini pakaian gimana? Apa tuh? Nyucinya laundry atau gimana? Kalau laundry sih enggak pernah, paling nyuci di tempat ini di rumah orang. Numpang nyuci. Kalau misalnya kecil-kecil sih bisa lah nyuci. Emang biasa nyuci pakai tangan gitu. Iya, kalau ini daleman mah itu kan. Bisa baju. Jadi bajuku kalau yang kayak gini-gini tuh udah yang cepat kering, enggak perlu disetrika gitu. Oh, berarti di AC aja? Enggak, kalau aku dijemur di panas aja mobilnya, habis itu ditutup. Kering deh. Mbak pernah compare enggak sih biaya hidup pada saat stay di rumah misalnya
Jangan sedih, nah. Oh, kamu gak pernah. Iya. Hidup, di compare antara kalau kita tinggal di rumah dengan traveling. Sama-sama sebulan versus sebulan. Gedean mana? Aku bikin setahun, Mbak. Oh ya, oke, okay. Setahun versus setahun ya. Di jalan. Aku udah bikin proposal sebelum aku bikin camper van. Jadi aku udah bikin SWOT analisis, gue udah bikin, ya kan? 5W, 1H, udah gue yang bikin juga kan? Sales marketing juga saya kan? Jadi saya bikin proposal mulai dari mau berapa yang saya mau. Budgetnya berapa, anggaran saya di apartemen berapa, terakhir saya tinggal di apartemen. Di apartemen berapa, di mobil berapa. Terus kenapa saya mau ngelakuin ini, sampai berapa lama saya mau ngelakuin ini gitu. Terus beserta budgeting yang berjalan gitu. Ada proposalnya, ada nanti saya. Dan itu, jadi udah saya bikin 3 tahun sebelum saya akhirnya benar-benar bikin yang pertama. Wow, well prepared banget. Kerangka proposal. Mau ya? Jadi terus sebenarnya murah mana? Lebih murah traveling atau sama aja. Kalau buat saya sama aja. Dari pajak STNK saya mirip-mirip sama IPM apartemen. Bensin saya mirip-mirip sama transportasi umum, Gojek, taksi, terus ya pesawat kalau tiap saya pergi buat jalan-jalan ya kayak gitu tuh sama. Oh, sama. Tapi bisa dikecilin lagi sebenarnya bisa. Cuman karena kalau gua kan maunya yang udah gue jalanin ini cuma gue beda tempat aja biar gue transisinya enggak susah gitu kan. Sama kok. Tapi ada kepuasan yang enggak ternilai. Iya, kepuasan yang tidak disangka-sangka adalah pada saat kita tinggal di mobil jadi lebih banyak silaturahmi sama keluarga. Karena numpang nyuci toh. Keluarga orang maksudnya kan? Keluarga saya sendiri. Udah ngerasa udah lama ya kan, males biasanya deket-deket sama keluarga ya kan, paling setahun sekali kalau lagi lebaran. Kalau karena tinggal di mobil jadi makin ini kan makin ramah gitu sama keluarga. Tante kesana ya silaturahmi numpang cuci baju gitu loh. Terus sama teman-teman juga gitu, karena pada saat kita ada di tempat A misalnya, terus keluarga kita atau teman kita ada di tempat F, lu mau ke situ males ngebayangin lu bakal pulang ke titik A. Kalau ini kan enggak sekarang kan, lu mobil lu bawa terus, jadi lu cuma mikirin sebelum lu berangkat di situ ada parkiran nggak, gua sekalian parkirnya di situ gitu doang, udah kelar kita hidupnya. Jadi lebih silaturahmi lebih terjaga, justru lebih banyak menghabiskan waktu dan lebih ini apa ya, prioritasnya tuh jadi keset banget gitu. Yang penting buat lu tuh apa sih gitu. Kerasa banget karena walaupun gue sendiri kita tinggal di mobil tapi lu nggak bisa individualisme kan, lu harus ada sosialisasi gitu sama orang, dan itu ya jadi merubah banyak banget mindset dan pikiran sih. Jadi banyak perubahan ya sebelum banyak traveling dan sesudah, dan itu benar-benar beda banget loh dari traveling yang backpacker. Lu punya mindset yang beda pada saat lu berkoper, lo mikirnya beda. Terus sekarang lo di mobil ada lagi pikiran, bukan beda sih, baru gitu, soalnya ada yang baru gitu. Kalau untuk perempuan nih biasanya kan aduh males banget, panas, dingin, nggak merasa gitu. Enggak, nah itu kalau aku kan paling males naik backpacker, aku nggak pernah mau traveling yang nggak nyaman, apa kemudian masih aku tuh kalau balik duluan ya, siap balik duluan ya, udah balik duluan ya bro. Terus? Nah, aku tuh paling males kalau panas. Ini di-cut ya. Mbak, kan kalau perempuan nih ya biasanya ya. Kalau aku sendiri juga, itu kan panas banget tuh. Pasti tantangannya tuh, aduh kalau traveling terus di kampung itu kan panas gitu misalnya ya. Terus begitu dingin. Terus mau apa-apa nggak ada, karena biasa di rumah. Tadi oke di hotel itu ada. Iya segitu aja gitu. Backpackeran itu kan benar-benar orang-orang yang mau benar-benar adventure gitu kan. Terus ada kan orang-orang yang nggak mau, aduh nggak mau lah backpacker, aku males banget lah, nggak mau lah, nggak nyaman lah gitu. Nah itu kalau Mbak itu dulu itu ada kepikiran kayak gitu nggak? Panas gerah, enggak banget gitu kan? Kita nggak sih merasa kayak gitu tuh? Atau memang
tapi saya bisa ngelakuin ini karena saya jorok, Mbak. Aduh. Jangan ngomong kayak gitu, ada jomblo ini. Oh iya. Jadi kalau untuk orang-orang kayak saya gini bisa enggak sih, Mbak, kalau misalnya panas sedikit enggak mau debuan, males, dingin. Tapi enggak lah kalau di bisa, ikut ya? Camper van kan beda. Oh iya, tapi kalau mau seperti ini beda, kalau camper van kan jarang-jarang sekali maksudnya kalau pergi gitu kan. Kalau enggak, ini kan terus kayak saya gini tapi pengen full time kayak Mbak Nisa. Oh, bisa, gitu. Bisa ya? Soalnya kena mental aja tuh. Iya. Mau. Berarti aku ada dua pisut. Kenapa dirimu mau ikutan seperti ini? Nanti next time aku belum menjalaninya. Oh iya. Baru akan. Nah, kenapa aku pertanyaannya seperti itu? Ada keinginan? Oh gitu kan? Makanya itu. Episode nanti selanjutnya. Episode ya. Nah, ada nggak itunya pesan untuk apa single wati seperti solo dirimu female. Solo ya itu untuk solo persiapannya solo. Apa dus nah, apa gitulah tapi kalau boleh jujur ya sebelum aku beli mobil untuk dibangun camper van ini aku explore di YouTube di luar dan aku terinspirasi sama yang aku lupa itu judulnya apa tapi dia nenek-nenek umur 60 tahunan udah gitu nonton solo female dan itu tuh mereka tuh berani banget itu aku benar-benar terinspirasi banget gitu kan. Nah yang aku belum tahu di Indonesia itu ada nggak ya dan ternyata ada berarti thanks to temanku Yuli dan Gina akhirnya ternyata ada aku pikir nggak ada loh Pak aku sampai search itu aku juga malah nggak tahu kalau ada yang kayak gini terus-terusan nah, biasanya keluarga kan kita ternyata ada dan udah mau ke tahun ketiga. Iya. Berarti Anissa manusia langka dong. Iya. Iya, pasti ada yang tidak ada. Ada, mas. Ada tapi kita belum. Ada satu lagi waktu ketemu di mana ya waktu itu ya terakhir kita orang Jogja dia. Dia sendiri, tapi kebetulan dia single parent. Itu. Gue punya pertanyaan nih. Gue punya pertanyaan. Perasaan gue gak enak nih. Untuk Nisa, mungkin tadi gue gak nyimak. Kenapa lu memutuskan mau tinggal di van? Mungkin karena pekerjaan. Nah, yang kedua, untuk ibu ini, secara rumah udah ada, kerja mapan. Nah itu maksudnya lu gitu. Lu mau tinggal di van, itu kenapa? Mencari experience kah? Ataukah karena satu faktor tersendiri. Nah, kan katanya ngobrol santai sekaligus buka-bukaan ya gitu. Nah, ayo. Pertama pertanyaannya kan buat Anissa yang pertama lu jawab yang pertama. Ya udah kalau itu kan semua orang udah tahu emang kerjaan, emang karakter, emang orang karakternya emang gitu ya udah. Nah, ini sekarang coba kita pindah ke sini. Sudah, Kak. Aku mau ambil minum dulu, aku seret. Loh. Kok kabur sih? Ini masih live loh. Mbak Anissa. Ya udah Anissa jawab dulu. Jangan nggak balik ya. Jangan nggak balik ya. Malu, malu. Udah tanda apa lagi? Iya. Dia kagak mau jawab. Ya udah. Episode berikutnya. Berhubung ya. Itunya. Apa namanya? Narasumbernya. Lagi tiba-tiba kehausan gara-gara ditanyain sama Om Awan. Jadi dia melarikan diri. Jadi. Untuk pertanyaan itu di skip untuk episode berikutnya. Benar dong pertanyaannya. Benar. Kan,